Nama saya An-Nazal bin Muhammad Nur. Nama gelaran saya Iskandar. Saya belajar di Madrasah Rumah Transit Mualaf Sabah. Kini saya sudah menghafal 10 juzuk Al-Quran. Saya berasal daripada Waran, Rugading, Mesir Rugading. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Di sini kami dididik arti kesusahan, arti kesenangan. Di sini juga kami belajar banyak perkara daripada tidak tahu salat, tidak tahu Islam. Alhamdulillah sekarang serba sedikit, walaupun setakat ilmu itu asas, kami sudah pelajari. Kehidupan kami di sini, kadang kalau ada makanan, kami akan makan pagi, tengah hari, petang. Tapi kalau tiada makanan, pagi dengan malam saja. Itu pun kalau ada. Kalau tiada, kami berpuasa selama sehari. Kalau besok hari tiada, kami akan terus berpuasa. Itulah kehidupan kami di sini. Di sini kami dididik dengan ketegasan. Sebab kami tidak mau, guru-guru kami tidak mau kami menjadi orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Jadi di sini kami dididik dengan keras supaya kami tidak menjadi orang yang meninggalkan Islam. Nama saja Islam tapi tidak melakukan apa yang diperintah oleh Islam. Jadi di sini kehidupan dia di sini aman, selesa. Sungguh nyaman, nampak gunung, sungai, tenang sekali tempat di sini. Ramai pelajar dari dulu sampai sekarang. Sewaktu belajar masuk sini, pertama kali masuk masih dengan perangai yang di kampung. Tapi alhamdulillah, selama mereka di sini, sedikit demi sedikit perubahan daripada yang tidak pandai mandi, pandai mandi. Yang tidak pandai mengaji, pandai mengaji. Yang tidak pandai sholat, alhamdulillah pandai sholat. Jadi di sini kami dididik sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Alhamdulillah sekarang yang dulu perangai di kampung, yang samsing, yang keluar kuat melawan ibu bapak, yang dulu selalu lepak sana sini. Alhamdulillah kami masuk di sini, baru kami kenal apa itu arti Islam yang sebenar. Dulu sewaktu kami di luar, kami tidak pernah tahu bagaimana itu Islam. Kami tidak pernah ambil tahu bagaimana itu Islam.
Setelah kami masuk di sini, sebab sedikit sudah kami tahu. Kami bersyukur karena masih terpilih masuk di sini. Di sini tidak berbayar. Jadwal kami di sini bermula pagi. Kami bangun sebelum subuh, 20 menit, 10 menit sebelum subuh kami sudah bersiap salat subuh berjemaah. Selepas subuh kami akan baca tahlil. Manakala tahlil itu diniatkan untuk kepada para penyumbang ATMS, kepada penyumbang-penyumbang yang di luar sana yang Allah bukakan hati dorang untuk menyumbang. Kami niatkan semoga bertambah rezeki, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Dan selepas tahlil kami akan buat kerja masing-masing, khidmat membersihkan surau, tandas dan juga yang masak, terus masak. Setelah itu kami bersiap pukul 7 sudah siap mandi, masuk kelas pukul 7. Terus itu kelas sampai pukul 9.30 kami akan rehat sholat duha. Pukul 10 masuk kelas balik. Pukul 11 habis kelas. Selepas habis kelas itu ada masa rehat sekejap, ambil khailullah. Lepas itu bangun bersiap zuhur. Selepas sholat zuhur kami ada masa untuk buat kerja masing-masing lah, yang mau cuci kain dan sebagainya. Pukul 2 kami akan sambung belajar fardu ain, ilmu yang asas-asas fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Setelah itu selepas asar kami riadalah, yang bersukan, yang mau basuh kain, yang mau baca Quran. Sebelum maghrib kami sudah siap makan, pukul 5.30 semua sudah makan. Terus itu bersiap untuk menunaikan sholat pada maghrib. Selepas maghrib semua ulang kaji. Lepas isya kelas sampai pukul 10. Lepas 10.30 semua kena tidur. Bangun 10.30 jam sebelum subuh.